Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua fans Harimau Malaya. Kita jumpa lagi kali ini dalam versi eksklusif. Sesi eksklusif bersama dengan CEO KL City FC, Stanley Bernard. Sihat, Stanley? Sihat. I tahu memang you sangat busy sekarang, tapi terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Harimau Malaya. Boleh ya hari ini? Terima kasih untuk datang, sudi ambil saya. Sebab sebenarnya kita kena be honest juga, sebab benda ni adalah permintaan daripada fans juga. Ramai yang memang sangat ambil berat tentang tim KL sekarang, nak tahu apa yang berlaku. Dan rentetan sebelum ni pun kita dah pernah interview YB Khalid Samad dan dapat Stanley ni, alhamdulillah lah, kami suka sangat. Okay, so saya nak tanya Stanley. Saya nampak walaupun sekarang tengah cuti Liga, tak ada game, tapi Stanley agak sibuk, luar biasa sibuknya. Apa actually yang Stanley utamakan sekarang? Adakah nak bersiap untuk handover kerja maybe, ataupun sedang usaha untuk selesaikan masalah gaji, ataupun ada hal lain, Stanley? Dia apabila kelab berada dalam keadaan yang lebih susah, saya orang yang akan lebih bertanggungjawab. Itu yang berlaku. Apabila saya menjadi CEO pada tahun lepas, saya telah menyatakan secara umum, ya, kita mempunyai 3-year plan. So dalam 3-year plan ni, kita mempunyai banyak plan dari segi privatisation, commercialisation, dan berapa plan lah, including yang kita bawa berapa apa partners, media and all that. Tetapi apa yang berlaku ialah kita parachute success. Maksudnya kita menang Piala Malaysia, dan itu adalah satu yang sangat baik. Dan apabila itu berlaku, kita tidak boleh lari dari lumrah expectation. So itu yang berlaku. Dan itu saya pernah menyatakan, banyak benda di belakang tabir perlu masih berada dalam fasa pertama, tetapi kita menang Piala Malaysia agak baik. Yang itu sangat baik untuk digunakan. Tetapi dalam 2 bulan selepas kita menangi Piala Malaysia, banyak kedudukan kewangan perlu diperkukuhkan. Tetapi November 30 baru kita menang. So apabila anda buat presentation hujung tahun dengan korporat, mereka pun cuti. Balik-balik dah Januari, tutup mata celik mata dah Februari. Dan apabila banyak yang mereka lalui ketika pandemik, mereka dah mahu bersama KL, tapi mereka mengambil masa untuk membayar secara mungkin staggered payment. So apabila itu berlaku, kita mengharapkan beberapa partner kita yang biasanya datang awal untuk bantu kita. Itu tidak berlaku setakat ini, tapi akan berlaku. So kerana itu kita mengalami sedikit kekangan, dan tugas saya untuk awalkan beberapa sponsorship. Kerana itu saya sangat busy, dan agak baiklah apa yang berlaku hari ini. Cumanya pada mata fans lah, Stanley mungkin tak habis cerita lagi, sebab isu sebenar yang mereka tertanya-tanya adalah tentang pengambil alihan kedudukan Stanley, kan? Jadi apa sebenarnya usaha di sebalik apa yang you buat cuba untuk melindungi benda ni pada awalnya? Sebab pada awalnya semua tak nampak benda ni, semua nampak KL City sebagai satu example yang baik, pengurusan yang cekap, permainan dalam padang pun baik, semangat. You buat untuk siapa sebenarnya? Untuk kepentingan fans sendiri, atau kepentingan orang-orang atas, ataupun kepentingan sponsor? Apa yang berlaku awal? Berapa satu kepada KL? Apa yang berlaku kepada KL? Pencapaian yang cemerlang yang kita nampak. So itulah jawapan yang anda perlu tahu. Apabila sesuatu itu dilakukan dengan sejujurnya, dengan target team before anything, best interest of the club before anything, dan orang atas dia tahu beri benda yang betul. Ramai yang inginkan untuk menang Piala Malaysia tahun ke-100, tak boleh ubah benda tu. 100 year centurions win jatuh kepada KL kerana kerja jujur yang dilakukan untuk memastikan tim di hadapan, bukan politik, bukan saya, bukan sesiapa. Sangat penting apabila kelab di hadapan, itu sangat penting. Itu yang berlaku. Kedudukan saya stabil, itu adalah rumours. Saya pun tidak boleh, setiap rumour yang masuk tu saya tidak boleh jawab. Itu bukan kerja, kerana itu tidak membayar gaji mereka. Yang membayar gaji mereka lah kerja jujur yang sedang dilakukan. Dan hari ini kita dapat lunaskan gaji pemain. Adakah itu berita yang player-player sendiri sudah tahu, bahawa gaji memang dapat disetelkan on time? So lepas ni kalau diorang check dalam bank account mereka, mereka akan tahu. Wow, itu hasil usaha keras anda lah. Bukan saya, tetapi keseluruhan management yang sedia ada. Dan kestabilan ada pada kelab ni. Walaupun banyak ni katakan tentang pengurusan ni, apabila tidak ada gaji memang sudah biasa, itu lumrah bola sepak Malaysia. Apabila tidak ada gaji nampak kepada pengurusan. Tapi saya boleh menyatakan KL agak berbeza. Kekangan yang dihadapi itu bukan dari segi tak ada jawapan, dia perlu diawalkan dan telah diawalkan pada hari ini, dan kita stabil. Merujuk rentetan daripada interview kami bersama YB Khalid Samad sebelum ni, apa yang menjadi highlight, jadi tarikan kepada fans untuk tahu adalah isu pengambil alihan tu. Terdapat satu term di dalam tu yang mereka harapkan Stanley juga pergi sekiranya pengambil alihan tu berlaku. Adakah
Stanley, bila mendengar tu, you rasa diri you adalah redundant untuk team? Satu sesuatu yang, seseorang yang sudah tidak diperlukan lagi, you rasa macam tu ke? Satunya, saya rasa perlu dilihat. Saya datang ke sini bukan melalui mana-mana pihak yang nyatakan untuk saya tidak berada, dan mereka tidak mempunyai kuasa itu. Kerana satunya, pengambil alihan tu tidak berlaku. Itu adalah variasi yang berlaku apabila orang tidak mempunyai pemahaman lah. So bagi saya, saya tidak memasuki bab tu sekerana apa yang dilakukan sejak mungkin bulan Jun, Julai, September tahun lepas adalah kestabilan untuk memastikan tim menang. Dan hasil daripada kerja yang dilakukan ketika itu, report kad saya itulah senang. Okay? Satunya, kita dapat bayar gaji walaupun pengambil alihan dan apa yang patut berlaku tidak berlaku. Tetapi kita masih stabil dan berjaya untuk memenangi Piala Malaysia. Itu menunjukkan betapa sukarnya juga untuk melakukan apa yang dilakukan tetapi berjaya juga. Itu yang agak miracle sebenarnya. Macam mana you boleh pastikan players punya motivation berada pada tahap sebenar, pada tahap tertinggi? Padahal I tahu players pun mesti dengar tentang isu-isu rumor-rumor sebelakang tu, tapi you dapat maintainkan semangat diorang sampai menang Piala Malaysia. Apa yang you plan sebenarnya bersama tim? Apa yang berlaku saya rasa adalah setiap kali mereka berada dalam kesukaran, saya telah memastikan bahawa jika saya perlu keluar dengan mungkin kewangan saya sendiri ke, kawan-kawan yang mempercayai saya ke, management yang telah membantu saya, kita keluar untuk memastikan bayaran gaji dilakukan. Itu sebab kita ada, tahun lepas pun ada berlaku. Tetapi itu adalah kita punya komitmen yang jujur. Dan begitulah kita menang Piala Malaysia. Dan akhirnya ada hikmah di sebaliknya apabila kejayaan itu berlaku. Dan banyak benda baik berlaku. Kita punya banyak aset-aset komersial yang sedang digunakan oleh sponsor-sponsor baru yang telah memasuki klub. Tetapi sudah tentu, seperti mana saya mengatakan kembali, ia adalah 3 years process. So apabila menang Malaysia Cup, semua ingat automatically benda tu perlu berlaku. Tidak boleh. So benda tu masih dalam progress. Apa yang berlaku sekarang bukan sesuatu yang tidak dilihat. Ada dia punya kemungkinan berlaku dan berlaku. Tetapi kita sedang mengatasinya. Dan pada hari ini kita telah mengatasinya. Dan kestabilan sudah ada. Dan kedudukan saya, saya tidak pernah berubah. Lebih sukar keadaan mereka, lebih banyak saya bekerja. Wow. So kalau you cakap tentang hari ini, sekarang berada dalam keadaan stabil, berapa lama kestabilan tu boleh bertahan, Stanley, you rasa? Saya rasa mana-mana kelab kat Malaysia, kalau kita melihat kan, sedang mencari satu formula untuk memastikan tidak berlaku seperti kelab-kelab yang tutup. Kita pun berada dalam fasa-fasa yang sedang kita mempelajari bagaimana kita boleh, kalau katakan ini X, Y, Z kita kena belanja sebulan, berapa kita boleh dapat untuk melihat gap dia. Dan gap dia mungkin daripada sponsorship, tetapi boleh tak kita generate some revenue. So mungkin kelab ni mempunyai sedikit VC untuk mungkin pengambil alihan a few business. Kita mungkin hendak membeli beberapa business untuk memastikan kita ada business revenue. Tapi untuk melakukan tu, kita perlukan capital injection. Capital injection tu akan datanglah daripada sponsor, daripada partner-partner yang ada, dan itu sedang berlaku. So jika boleh, kita boleh identify maybe one or two business revenue yang kita boleh ambil alih. So mungkin kita ada sedikit business revenue. Kita kena mula somewhere untuk berdikari. Dan sekali lagi saya kembali, kita baru sebut setahun usianya. So kita dalam proses. So kestabilan dia ada. Kalau daripada mata ayah yang tengok, memang cara you buat ialah mengasingkan bola sepak daripada apa benda, politik pun apa benda. Tapi kita pegang pada falsafah bola sepak, no one is bigger than the club. Andai kata akan berlaku sesuatu pada KL City FC, seseorang menggunakan club untuk kepentingan diri, keuntungan diri sendiri, you sebagai CEO KL City FC, apa yang you boleh buat untuk halang benda ni? Saya rasa tahun lepas pun kita ada melakukan beberapa langkah yang memastikan ada constant management individual dengan perubahan arus politik. Sebab KL ni berbeza dengan negeri. Negeri ni you serve one menteri besar. KL anda punya banyak minister. Mana-mana minister boleh jadi presiden KLFA. Bukan hanya tertakluk kepada FT minister. Mana-mana minister boleh jadi. Semua tahu benda ni. So pentingnya, walaupun arus politik boleh berubah ke atas, management from me onwards sepatutnya stabil. Dan saya perlu diukur based on best thing is performance of the club, commercial values yang sedang kita lakukan, dan kestabilan gaji. Dan apabila apa yang berlaku dalam 2 bulan ialah satu benda yang baik juga daripada kita untuk belajar daripada apa yang berlaku supaya ia tidak berlaku seperti mana Arum mengatakan, berapa lama. Saya nak selama-lamanya, tetapi kita perlu buat intipati-intipati penting untuk memastikan dia punya piling strong untuk
jika saya pergi pun, katakan dalam masa depan, bila saya handover, benda tu berada dalam keadaan naik. Bukan sekarang. Kalau saya pergi sekarang, maksudnya adalah kerja mudah untuk saya. Saya dah menampian Piala Malaysia. Dan apabila keadaan sukar, saya keluar. Itu bukan cara saya. Cara saya adalah keadaan sukar, saya bekerja lebih keras. Dan hari ini kita sebagai keseluruhan management, daripada chairman, board, semua telah bersatu untuk memastikan kita berada dalam keadaan stabil. Dan KL ni tidak ada masalah dari segi jawapan yang Aur tanya. Hanya mungkin kita telah diletakkan dalam satu situasi yang masa tidak berada pada pihak kita. Masa mencurumburi kita untuk sedikit masa. Tapi sekarang kita telah lunaskan apa yang perlu dilunaskan. And seperti saya menyatakan kepada Aur sebelum ni, before JDT, we will be stable. And we are on step for that. Okay. Saya tak boleh tipu. Sebagai saya baca dekat medsos, apa yang fans kata, dia rasakan sebenarnya keadaan City Achilles critical. Yelah, kes mahkamah tu. Tapi daripada jawapan Stanley pula berbeza. You memang stay positif. Untuk apa benda, dari segi kerja you, dari segi perancangan you masih positif. So kalau benda-benda ni fans tengok daripada sudut yang lain, tak seperti apa yang you cakap, apa nasihat you kepada orang luar? Maksud? Kalau critical, banyak kelab yang critical. Saya pernah bermain untuk tim yang pernah tutup. Saya pernah main untuk tim yang pernah tak bayar gaji. Saya sendiri lalui sebagai seorang pemain. Saya pernah melihat apa itu critical. Criticalnya satu saja. Apa yang berlaku adalah kelewatan gaji. Kerana itu semua terbuka. Sekarang apabila kita membayar gaji, kalau kita critical, kita tak boleh bayar gaji. Kita surrender benda tu. Dia menjadi benda yang mudah. Benda mudah adalah untuk memastikan kita beri kepada seorang yang mungkin menggunakan dana kerajaan, mungkin gunakan dana daripada apa yang ada lah dengan kuasa beliau untuk mungkin short term. Tapi untuk long term, kita kena independent. Dan independent dah susah, bukan mudah. Nak pergi kat korporat, bentang kat diorang, dapatkan duit secara cepat, bukan mudah. So, apabila kita dapat bayar gaji, kestabilan dalam bola sepak, benda paling pertama saya pernah kata, jaga kebajikan pemain dan pastikan culture dalam dressing room kita baik. Kerana itu kita menang Piala Malaysia. Dua benda paling penting. First. Dan itu kembali sekarang ke dalam ni. So apabila itu kembali, saya tidak boleh melihat bagaimana ia kritikal kalau gaji dibayar on time dan KL kembali untuk memastikan prestasi mereka lebih baik apabila liga menyambung. Stanley kata Stanley pernah rasai benda ni sewaktu jadi pemain. Rasa lebih kritikal. Adakah pengalaman tu sendiri yang membantu Stanley untuk buat keputusan perlu lebih banyak komunikasi dengan players, perlu lebih banyak perbincangan? Adakah itu yang membantu Stanley? Kamu perlu bagi player pemahaman yang tepat. Mereka mungkin tidak perlu mengetahui kesemua kerana itu akan memberatkan mereka. Tapi mereka perlu mengetahui di manakah kedudukan kebajikan mereka. Mereka punya keluarga, mereka punya isteri, mereka punya anak, ibu bapa. Sama macam saya dengan Aur. So bagi saya, pentingnya mereka boleh manage kewangan mereka jika mereka mengalami sesuatu kekangan untuk masa sekarang. Itu adalah garanti daripada saya sendiri apabila mewakili management. Dan apabila itu dilakukan even last year dan kita deliver, sebab tu you tak nampak player atau jurulatih keluar, dia tahu. Sebab saya berhadapan dengan mereka. Dan apabila anda buat satu je benda dia, you janji bayar, itu je. Dan itu dilakukan. So saya tidak boleh melihat bagaimana benda tu kritikal. Tapi kalau Stanley boleh share, pertama kali berhadapan dengan mereka untuk menerangkan situasi ni, apa reaksi mereka masa tu? It's always a tough discussion. Bayangkan anda sedang melihat pemain-pemain yang telah memenangi Piala Malaysia, yang telah bertungkus lumus dengan kamu sepanjang musim. Saya lagi rela bawa satu bag of cash bagi diorang untuk bayar daripada tiada. Nak cakap tiada tu berat. Tetapi benda tu perlu dilakukan dan perlu dihormati kerana itu adalah hak mereka dan mereka telah earn the merit to be a professional footballer. Saya pernah berada dalam keadaan yang sama. So bagi saya, apabila saya menyatakan kepada mereka secara terang-terangnya, kita bukan berada dalam keadaan yang tiada jawapan. Ada jawapan. Dan hari ini kita telah lunaskan dan saya rasa jawapannya sudah ada. Dan saya rasa grup ni, saya perlu katakan grup yang antara paling profesional yang saya pernah ada. Kerana itu kita menang Piala Malaysia. Mereka memahami. Jika mereka diberitahu, mereka memahami. Dan saya melihat, kerana mereka, saya bekerja lebih keras. Kerana itu adalah mungkin kita punya grup, punya cara. We have a family concept here. Kita ada bersembang dengan Coach Boyan juga. Kita tanya macam mana moral player, adakah you rasa kan player-player dah mula start mencari klub lain ke dengan masalah ini. Tapi dia kata, saya percaya tim punya moral masih berada di tahap yang sama, masih bersatu padu dan tak ada isu apa lain sebab diorang percaya dengan pengurusan sekarang. You sendiri, dari mata you macam mana? Sama. Saya rasa satunya yang berlaku dengan Coach Boyan adalah apabila kita satu dalam apa yang kita lakukan. Secara profesional,
Kerana tu kejayaannya dinampak tahun lepas. Kenapa hendak menukar cara kita? Kita satu, united. Dalam management kita, kita sangat ada unity. Dan dengan dressing room ada unity, dengan coaches ada unity. Sudah tentu unity ini telah dicabar apabila tiada gaji. Susah, bukan mudah. Mereka ada hak untuk keluar, tapi mereka percaya yang pihak management akan deliver kerana pernah lalui bersama. Dan boleh katakan kita sangat gembira lah apabila kita dapat mengatasi situasi ini. Dan pada hari ini kita telah memastikan mereka akan gembira lah. Saya nak sentuh tentang fan sikit. Masa perlawanan pertama KL mentang Selangor ada berlaku isu di luar stadium tu kan. Adakah ini satu tanda protes apabila mereka mengetahui ada berita-berita begini? You rasa itu sebahagian daripada protes daripada mereka? Tidak, tidak. Saya rasa apabila tahun lepas ia berlaku ketika Selangor, perlawanan menentang Selangor, apabila mereka masuk peluk pemain adalah emosi kerana mereka mencintai klub. Tahun ni pula saya melihat pergaduhan berlaku pada pihak lawan, tidak berlaku pada pihak KL. Dia di kawasan pihak lawan. Saya punya report. So report tu menyatakan bahawa pihak lawan, tetapi mungkin ada beberapa casuals di situ, neutral di situ, saya tidak mengetahui. Tetapi dari segi apa yang saya lihat oleh fan KL, mereka bertambah baik. Kita mempunyai penyokong yang lebih banyak ketika menentang Selangor. Dan saya merasai mereka akan mengikuti perkembangan pasukan. Jika ada positif, mereka akan positif. Jika negatif, mereka memang ada hak untuk menyatakan, eh, kenapa yang ni berlaku, kenapa itu berlaku. Tanggungjawab saya adalah untuk memastikan jika ada kekangan, kekangan itu diatasi. Itu yang dilakukan hari ini. Itu sangat penting. Mana-mana hidup kita punya family ke, pekerjaan kita kan, tak ada benda yang smooth. Ada low days, ada dia punya kekangan, ada dia punya susah yang kita hari-hari perlu atasi. Sama lumrah dia, tidak ada beza. Okay Stanley, I tahu you orang yang positif. I pun bukan nak cakap something yang negatif, tapi kalaulah berlaku sesuatu yang you tak ingini, kestabilan tu tergugat dalam masa terdekat ni dan you terpaksa meninggalkan klub ni, adakah you tinggalkan klub ni dengan rasa kekesalan ataupun sebenarnya you tetap bangga dengan pencapaian yang dah dicapai? Of course, saya start klub ni 23 tahun lepas sebagai seorang pemain bawah 12 main untuk KL. Dah jauh dah perjalanan. Apabila menang Piala Malaysia, dah satu yang boleh katakan hanya zaman Fandi yang pernah menang. Dan selepas 32 tahun kita memenangi. So kalau kita melihat sampai 21, kita telah mengecapi sesuatu yang kita telah mengembalikan. Sebelum tu KL every 3 years jatuh, nombor 10, nombor 11, nombor 12 jatuh. Tiba-tiba sekarang kita nombor 6, kedudukan terbaik dalam 28 tahun, dan kita menangi Piala Malaysia. So bagi saya, jika keadaan itu berlaku berkenaan posisi saya, dan itu adalah sesuatu yang akan membantu tim, please take it, no problem. Saya tak pernah ada menyatakan saya kat sini untuk add value. Jika saya boleh add value, saya kena duduk kat sini. Jika ada seseorang yang lebih baik yang boleh membawa sesuatu yang lebih baik, jika situasi itu hadir dan kekangan telah berlaku di pihak saya dan tidak boleh move, sudah tentu kamu tidak pegang kepada benda tu kalau kamu cintakan kelab kamu. So bagi saya, di situ tak ada masalah, jawapan kamu dah ada. Jika benda tu dah memang saya yang menjadi halangan dan tidak boleh move, kamu kena benarkan orang yang boleh membawa kelab ni kepada tahap yang lebih baik. Tak ada rasa you tak dihargai ke setelah apa yang you korbankan? dalam tugas saya is a thankless job. Dia, kamu tidak, kalau kamu fikirkan orang nak cakap terima kasih, kalau kamu nak fikirkan orang akan keluar untuk memberikan anda pujian kerana anda datang menang Piala Malaysia, dah lama saya tinggalkan job ni. Tapi saya buat kerana jujur terhadap Kuala Lumpur yang saya mencintai. Itu saja. Wow. Okay, orang tahu you seorang yang supportive, friendly, semua orang senang dekati you. Bila you alami waktu-waktu suka tu, you dapat sokongan daripada pihak lain tak terhadap you? Saya sangat menghargai pihak segala media lah, terutama include our media team, family saya yang dia turun naik dengan saya. Segala yang ada sekitar management, mereka telah bersatu kerana mereka telah melalui satu musim yang mereka tahu, publik baru tahu, mereka dah tahu lama. Saya pegang benda tu dah lama untuk memastikan kita menang di hadapan. Itu sangat penting. At the end of the day, it's about the football. It should be about the football. Tetapi sudah tentu lumrah manusia, akan ada orang-orang yang hari yang ada kejayaan dia takkan bagi tahu tahniah. Tapi hari yang kamu ada berada pada bawah, mereka akan tekan. Itu adalah lumrah manusia. Anda tidak boleh tukar tu. Itu adalah daripada tamadun kita. Dah memang ada benda tu. So, soalan terakhir saya lah. Dengan slogan sampai mati Kuala Lumpur, dan you punya jawapan pun menunjukkan you tetap semangat dengan Kuala Lumpur. Apa yang lepas ni you akan usahakan ataupun you harapkan akan berlaku untuk pastikan KL tahun ni pun nak main AFC,
nak capai sesuatu lebih besar, apa yang you akan pastikan akan berlaku? Soalan yang sangat baik. Kita dapat rights for to host AFC group stage. So itu adalah satu langkah yang bagi tahu besar bagi kelab kita. Nak perlu anjur, kita akan dilihat oleh keseluruhan Asia. Itu adalah impian saya. KL first time qualify for AFC Cup. Itu adalah langkah yang paling dekat kita nak host dengan baik dari segi management, dan kita nak pastikan tim boleh compete. So jika dua benda ni berlaku, adalah satu langkah yang tak pernah, dan dalam CV KL tak pernah ada. So itu adalah langkah pertama. Yang kedua, kestabilan. Kestabilan kebajikan pemain dengan kelab punya privatisation and commercialisation ni perlu berlaku. Itu perlu berlaku. Walaupun ada kekangan begitu jauh dan banyak, kita telah menang Piala Malaysia. Walaupun susah berat, dan saya rasa dengan itu, kalau anda boleh lalui, kenapa anda tidak boleh lalui musim ni? So bagi saya itu adalah step kedua, kebajikan dan kestabilan kelab. Kalau second year kita dapat achieve these two things, kita akan melihat tahun ketiga kita punya ramai yang lebih minat dengan KL kerana ada kestabilan, dan mungkin kita mengatasi masalah-masalah politik yang berada dalam atas bilik saya, kadang-kadang masuk dalam bilik saya. Yep. So masih you tetap tumpukan sepenuh perhatian you pada kemajuan KL City. You tak ada macam backup plan nak jadi pandit balik ke business lain ke? So far memang belum ada. Tak ada. Saya rasa kalau saya buat masa saya buat keputusan jadi CEO, memang keputusan tu keputusan tidak waras lah, kerana kestabilan sebagai seorang pandit international yang tu berbeza. Tanggungjawab dia berat, tetapi tak merangkumi apa yang berlaku dalam konsep ni. So bagi saya, apabila saya membuat keputusan ni, saya melihat ialah keputusan you got to walk the talk. Perlu walk the talk. Ramai yang boleh bercakap, tetapi untuk melakukan adalah sesuatu yang lain. Perlu walk the talk. Dan saya boleh mengatakan saya telah mengambil cabaran ni dengan hati yang terbuka, dan nampaknya ada sesuatu yang diberikan oleh orang atas. Okey, saya dah tak ada apa nak tanya. Saya cuma bagi pihak fans bola sepak, saya ucapkan all the best, dan I have nothing but respect to you. Thank you. Because kita nampak you orang yang memang work very hard untuk pastikan kelab berjaya, dan saya doakan semuanya berjalan lancar untuk perancangan you, okey? Sama juga Cik Aho. You're working very hard. Well done, Harimau Melayu. Thank you so much. Okey, Jo, pada anda semua, itu saja sesi kita bersama dengan Stanley Bennett, CEO KL City FC. Pastikan anda subscribe dan follow semua social media kami untuk tidak terlepas sebarang konten bersama kami. Jumpa lagi untuk next time. Bye-bye. Thank you so much.